Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Catajana atur nuhun pisan Ibu dan Ramil, luar biasa keren sih Ibu dan Ramil. Abi dipasihan tawisan tadi bade Pak acara bandrek cuman kan bising tadi dinya. Wah Bu banci bandrek kok bandrek. Alhamdulillah. Sudah ya yang dari Koramil. Rencana acara apa sih Pak? Rencana kita tuh HUT TNI yang ke-78. Kamu saras kopi, kamu saras dialit. Dialitnya, oh. Dialit. Kopi mah guru nah sendiri. Oh, nanti dialit kacan air, terus genep-genep ibu. Oh, ini genep-genep. Oh, jadi alhamdulillah nih, sebelum kita ke lokasi, saya masih nurusin kerjaan. Alhamdulillah ada tamu bawa kopi. Wih, ini kopi asli dari sejak kecil. Ini kopi mah guru. Jaya asli. Kopi jaya giri asli ini kan. Iya man, ini man tos ngehiji, jenggula arena, jenten di dalamnya ada sasetan, ya langsung seduh, jadi teman-teman bisa nyoba ya, dites dulu ya nanti juga. Oh itu apa sama kan? Sama, cuman beda proses, benten proses kan? Oh benten proses. Itu pulwos, ini honey. Oh ini apa? Honey. Pulwos, ini honey. Honey ya. Jadi ada beberapa proses, saya sangat berhenti proses ya, karena ya sebenarnya mah cuman ganti nama doang kan. Oh gitu ya. Pulwos teh cuci bersih, honey teh madu. Madu ya tahu gue nya. Ya sebenarnya dari dulu udah terus ayang sampai jadi ganti ngaran ke bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Inggris itu ya. Sarsem kan. Iya. Berarti no honey mah khusus. Digerok bersih mun bahasa. Digerok bersih namanya. Jadi honey itu bukan berarti pakai madu kan. Oh enggak. Oh. Enggak, memang dari buah kopi. Dari buah kopinya memang ya. Mungkin ada pernah ada lebahnya atau apa gitu ya. Jadi waktu kopi dibuka tuh kulit itu dalam itu manis, ada rasanya kayak madu, kayak royal gel gitu ya. Oh gitu ya. Nah itu yang jadi yang itu jadinya jadi ada rasa manisnya. Oh. Dicuci. Dicuci. Oh gitu. Jadi aslinya yang ini berarti sebenarnya ya. Asli yang puas malah. Oh yang ini malah. Kalau ini kan tidak terganggu rasa madu dan tidak terganggu rasa kulit. Oh ini yang ini. Oh iya mah anu aya rasaan kena eta na. Ani ada tes rasa beda gitu. Tes rasa beda, siap. Unsur budak ayo no tes rasa beda. Ya, padahal mah gitu susu teneng. Oke. Mantap. Tinggalin nunggu listrik di dewi ungkur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali. Poin punya. Poin di dia sang. Sang di dia. Kedahna ibu-ibu nak ngapain? Pilih tiga blus. Tadinya ibu nak tuh kapayun sang. Kapayun bu, kapayun biasa. Mangga. Sumberas langkung katingal.
tos labi tetepannya serangkang Diki, masya Allah. Abi tadi nganya acung teh rada malah kebo di kaos gitu, pengen tiris gitu deh. Ampun ya. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiasa tepang di dia sareng ibu-ibu bapak-bapak anu luar biasa. Salam salam salawat dan tujukan kajian bang sedaya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cata jana atur nuhun pisan ibu dan ramil luar biasa keren sih ibu dan ramil. Abi di pasian tawisan tadi bade pak cara bandrek cuman kan bising tadi dinya. Wah bu banci bandrek kok bandrek. Rewas dari tawaran banci ada bandrek. Abi natorek katanya. Punten ibu luar biasa. Tadi oke pertama kali dongkap kadieu Abi sempat shock bu, kaget nemean Abi ke Jayagiri nginep di dongkapan ku Pak SBY. Eh suaranya Pak Iwan sendiri. Mengingatkan kita pada presiden kita zaman tahun berapa Pak SBY ya. Pak sempat ada yang bilang Pak kalau Bapak mirip Pak. Banyak. Banyak tuh. Banyak yang bilang. Itu kan mirip. Ah benar ini mirip banget. Banyak. Ya Allah, subhanallah. Nanti kita akan segera. Ketua acara di sana, rencana acara apa sih Pak? Rencana kita tuh HUT TNI yang ke-78, tapi momennya kita itu peduli kemanusiaan. Subhanallah ya. Dalam arti kita itu peduli keluarga. Keluarga, betul. Dan kita karena TNI dari rakyat, betul. Dan untuk rakyat, betul. Kita harus dicintai rakyat, makanya betul. Kita sana kita makan ngaliwat bareng karena adat betul. Sunda adalah liwat. Liwat. Oh. Atau lamun bahasa Subang papahare. Papahare. Nah, ya. Kita ngaliwat bareng makan bareng, tidak ya. Ada pangkat, enggak ada jabatan, kita makan sama warga. Mantap. Blasteran Indramayu Tasikmalaya. Amin. Indo ieu mah. Abi ge Indo Incudoma. Nah, intinya begitu, bukan cuma TNI dari rakyat untuk rakyat, tapi juga rakyat juga harus memahami TNI gitu kan, dengan segala pengorbanannya, dengan segala baktinya. Jadi mudah-mudahan rakyat dan TNI selalu dari dulu sampai sekarang dan sampai ke depan selalu bersama-sama. Nanti kita akan lihat TNI juga akan memberikan bantuan sosial banyak sosial. Masyarakat biasanya ulang tahun kan dangdutan joget dan segala macam itu juga nggak salah ya. Tapi ini jauh lebih baik gitu kan, ada di antara yang baik ada yang lebih baik. Di sini akan ada juga pengajian, nanti ada Ustadz Dani Jaib ya, betul ya. Saya mah cuman bagian naonnya, dia memberikan motivasi dari pengalaman hidup saya selama ini. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat untuk TNI-TNI baru dan manfaat juga untuk masyarakat sekitar. Tungguin ya, nanti kita akan ketemu di sana. Tadi ya, seher nu mirip, ayah nu mirip Cedo nih tadi di jalan itu. Tetap, cedo gitu. Cedo Cedo. Nah, Cedo mah kan seksinya tina, iya nya, tina jenongnya gitu. Cedo masuk sok iya sok nyeros ke Abi teh. Abi mah cenah sok bingung bawa duluran jeung loklohan cenah gitu. Itu kan masa air itu. Udah adanya ini di kandang domba. Cedo nih justru sering sareng Abi di Kabupaten Bandung Barat oke di dicakap di dia Kabayan Milenial 2. Alhamdulillah salat salawat salam salam lan tujuan kan junjungan dan sadayana Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu oke ka Pak Kades. Pak Kades, tapi Kades di ulum sadaya punya sebagian dalam perjalanan, tapi nutos dongkap Kades ya kahuripan Pak Kades, kahuripan rancinya Kampung Kurma tos ngabantos Abi, waktos Abi jantan wakil bupati di Raja Buaya. Jadi Pak Kades mah osok karanca tapi sanes buaya osok karanca buaya. Nah, kalasan kete puncak acara bade aya tausia di AA Dani Jaib. Saha AA Dani Jaib teh panitia wae teh terangin Bu. Ibu keramaian teh terangin Abi sareng AA Dani teh sabumi Bu. Kapungkur sabumi tapi sareng suami istri dah pamangkat sabinya. Abi teh sieun Bu, pun bojo mah asli lah, pun bojo mah. Dan pun bojo leuwih wani gitu jadi bijin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji serta syukur selayaknya, seharusnya harus kita tujukan hanya kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam yang selalu memberikan kita nikmat, selalu memelihara kita, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, merawat kita dari kita belum dilahirkan sampai sekarang saat ini. Bersimpuhnya kita bersama-sama di sini dengan niat yang baik untuk sama-sama tasyakur binikmat. Semoga bersimpuhnya kita di sini malam ini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam yang selalu dilantunkan sejak kita berada di tempat ini, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan tentu saja kepada kita yang mengaku setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yes, ya luar biasa TNI ini di hati rakyat. TNI ini sebuah institusi yang komit kepada hitahnya selalu berada di dalam NKRI untuk menjaganya dan selalu berada bersama rakyat. Luar biasa. Dan itu sesuatu yang diperjuangkan oleh orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi. Tadi di awal tadi itu bahwa kita idenya sekarang ini adalah temanya kemanusiaan. Saya ingin menyoroti satu kemanusiaan, satu keistimewaan manusia yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lain. Apa itu? Ada yang tahu? Akal. Betul sekali. Manusia diberikan akal oleh Allah, makhluk lain tidak. Tidak ada makhluk lain yang diberikan akal oleh Allah. Manusia ini sangat istimewa. Malam ini kita membicarakan soal kemanusiaan, artinya kita membicarakan keistimewaan manusia, membicarakan akal, membicarakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia. Bravo TNI. Pastikan kau senang, bahagia senang itu akan datang pada siapa pun yang pandang mensyukuri nikmat yang ada. Kayak memang jadi impian semua,
salah kita berusaha meraihnya. Tapi kaya tak jauh bahagia, kita bahagia bila pandang bersyukuri nikmat yang ada. Syukuri saja, hadapi hari-harimu dengan senyum ceriamu.